Diketahui detik-detik suami Sandra Dewi digiring ketahanan Kejagung akibat kasus korupsi komoditas timah. Suami dari Sandra Dewi, Harvey Moise, memiliki peran meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan, kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana CSR yang difasilitasi oleh manajer PT KSA. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moise, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tim penyidik telah memandang cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya tersangka, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi kepada wartawan pada Rabu 27 Maret 2024. Kuntadi menyebut pihaknya juga langsung melakukan penahanan terhadap Harvey usai penyandang status sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan, ujarnya. Kejagung telah mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah TBK 2015-2022. Kors Adiaksa menduga terdapat pelanggaran dilakukan terkait kerjasama pengelolaan lahan PT Timah TBK yang dengan pihak swasta secara ilegal. Kuntadi menyebut pihaknya juga langsung melakukan penahanan terhadap Harvey usai menyandang status sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan. Secara total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka termasuk Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk, PIK, Halena Lim. Bagaimana komentar Anda? Sekian dari video ini.